Hai teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya, Koko Riko. Oke, sesuai judul yang teman-teman baca, kali ini saya mau share bagaimana membuat robot random. Oke, jadi apa aja yang bisa di random, serandom apa gitu ya, serandom apa bot yang kita buat. Oke, di sini saya akan coba membandingkan 3 buah tools teman-teman. Yang pertama, yang ini www.easywom.easybinarybot.com atau biasa kami biasa sebutnya EasyWom gitu ya. Teman-teman di sini sebutnya EasyWom aja gitu. Ya, websitenya www.easywom.easybinarybot.com. Ini adalah salah satu yang kedua dulu deh. www.easypola.easybinarybot.com. Oke, sebutnya EasyPola biasanya. Yang ketiga nanti kita akan buat bot XML-nya sendiri ya, dari scratch. Dari kosong gitu. Nah, sebenarnya EasyWom dan EasyPola ini adalah salah dua. Jadi salah dua dari tools dari EasyTools. Jadi developer mereka EasyTools punya beberapa tools. Cuma yang sering saya pakai secara pribadi EasyWom dan EasyPola sih. Cuma mungkin karena lebih mudah aja, lebih mudah secara apa ya user interface penggunaannya udah lebih paham aja sih. Yang lain juga mudah sih sebenarnya, cuma mungkin kebutuhannya adanya di EasyWom dan EasyPola, fitur-fiturnya juga EasyWom dan EasyPola. Ya, terutama yang paling favorit adalah virtual loss-nya ya teman-teman, virtual loss rasa realnya ya teman-teman ya, virtual loss rasa real. Bagi teman-teman yang belum tahu bedanya ada dua macam virtual loss, boleh tonton video yang di kanan atas ini saya sertakan. Ada dua macam virtual loss, hati-hati teman-teman. Oke. Langsung aja ya. Kita ke EasyWom, easybinarybot.com. Saya sudah rangkum di sini teman-teman. Nih, yang bisa di random dari tools itu adalah ini. Marketnya, LDP-nya, duration-nya. Nah, teman-teman kebayang nggak marketnya ternyata bisa di random. Di ini saya tidak mau berargumen ya, maksudnya benar atau tidak, itu tergantung teman-teman butuh atau tidak, mau atau tidak. Kalau tidak mau marketnya di random juga tidak apa-apa. Cuma saya ingin memberitahukan bahwa ada tools yang bisa marketnya itu di random gitu. Jadi bukan masalah benar atau salah, baik atau buruk. Saya ingin menjelaskan ini bisa atau enggak gitu. Ini di sini bisa, di sini enggak, di sini gitu aja. Terserah mau pakai atau enggak gitu ya teman-teman ya. Tolong jangan didebat kusir. Apalagi masalah profit loss. Silakan testing masing-masing. Di testing demo juga bisa, di testing real juga bisa. Kalau mau lanjut silakan, kalau enggak juga tinggalkan aja gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di EasyWom. Nah, ini saya sudah buka easywom.easybinarybot.com ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih market kan di sini ya. Nah, misalnya volatility 10 gitu ya. Teman-teman bisa random. Nih. Random di sini paling atas nih, teman-teman. Ya, saya zoom. Nah, random itu disediakan sama developernya after win sama after loss. Ya. Jadi, setelah win mau di random enggak? Setelah loss mau di random enggak? Tapi kalau nggak di checklist ya nggak usah random artinya gitu. Atau kedua-duanya, setiap posisi mau baik win atau loss di random gitu. Misalnya nih, saya akan running ya. Setelah win. Kalau loss saya pengennya tetap di market itu. Setelah win saya apa? Random. Pilih acak. Nah, ini ada keterangan. Ini untuk volatility market only nih, teman-teman. Nih. Di atas ini volatility market only. Jadi yang dia akan random dari sini aja nih. Dari volatility 10 1 second sampai volatility 100, bukan ke bawahnya ya. Nah, ini juga ada, ternyata udah ada jamnya ya. Berarti ini udah update nih, teman-teman. Kayaknya udah lumayan lama sih ini. Saya apa? Jarang pakai soalnya. Jarang pakai jam indice ini nih. Oke, boleh kapan-kapan kita pakai. Nah, randomnya dari sini. Oke. Terus yang kedua dia bisa random LDP-nya, teman-teman. Last digit prediction-nya. Saya akan contohkan dengan digit diver ya. Digit diver di sini. Teman-teman klik ini. Ini nentuin kontraknya. Cari digit diver random. Nah, ini. Diver random.
Di sini ada match random. Ada yang random apa lagi ya? Oh, udah itu aja. Div random sama match random. Saya pilih div random. Artinya LDP-nya akan diacak oleh si EasyWorm ini. Oke. Nah, apalagi yang bisa di random oleh EasyWorm adalah duration-nya, teman-teman. Duration-nya. Teman-teman pilih di sini kanan, bagian kanan ada duration 5 tick kan. Pilih tick sini. Nah, ada pilihan X tick, random tick, second minutes, hours, days. Pilih random tick. Random tick. Nah, dia akan otomatis, dia enggak nanya berapa detik ya. Dia enggak nanya berapa tick. Tapi di random sama dia dari 1 sampai 10 tick ya. Itu di random. Nah, jadi di EasyWorm ini kalau menurut rangkuman saya, kalau ada yang kurang teman-teman boleh tambah ya, tambahin di kolom komentar ya. EasyWorm ini yang bisa di random adalah marketnya, LDP-nya, duration-nya. Oke. Nih, marketnya, LDP-nya dan duration-nya. Oke. Dan kita dan fitur yang paling berguna, yang paling favorit saya adalah fitur virtual loss-nya, teman-teman. Fitur virtual loss-nya yes, ini saya tambahkan real ya. Real. Ini juga real. Oke. Okay. Virtual loss-nya real. Nih. Secara pribadi, Vlos Real ini membantu saya untuk mengurangi level Marty. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Di sini saya udah masukin virtual tokennya. Oke, gimana cara membuat tokennya? Teman-teman boleh klik di link kanan atas lagi nih. Saya sudah sertakan cara membuat token untuk mengkoneksikan akun teman-teman dengan tools-tools di Easy Tools, termasuk EasyWorm, EasyPola dan sebagainya gitu ya. Nah, saya buat virtual token. Saya jadi bikin beberapa akun. Akun 1 buat di sini virtual, akun 2 buat di main token di atas ini. Oke, okay. Ini bisa real, bisa virtual juga. Jadi kalau teman-teman mau testing sini virtual ya boleh aja ya. Coba kita koneksikan dulu ya yang virtual tokennya ya. Yang di kiri bawah. Oke, okay, itu VR58 artinya virtual ya. Main token. Nah, ini VR53 saya juga pakai virtual. Jadi virtual dengan virtual. Kalau yang real CR kalau nggak salah ya, CR. Apalagi kita setting multiplier-nya karena ini digidiverse ya. Oke, 15. Max levelnya 3. Ini terserah teman-teman ya, terserah teman-teman. Targetnya misalnya berapa ya? Ya misalnya 1 dulu deh. Stop loss-nya saya gedein. Kenapa? Bukan karena jadi risk reward-nya yang gede banget. Saya memberi kesempatan Marty-nya bekerja, teman-teman. Maksudnya begitu. Jadi kalau ini stop loss-nya saya bikin 1, Marty-nya belum bekerja, udah kena stop loss berhenti robotnya. Jadi Marty-nya nggak ada gunanya gitu. Oke. Okay. Nah, ini delay-nya nggak bisa di random ya. Jadi teman-teman fix ini misalnya 5, ya 5. Di sini after loss 6 ya, 6 second gitu ya. Oke, okay. Saya pakai virtual loss-nya ini by order paling bawah. Nah, ini kebiasaan saya aja ya, teman-teman ya. By order di sini L. Oke, okay. Artinya setelah loss sekali dia baru open posisi di main token. Di main akun gitu. Oke. Okay. Begini aja. Stake-nya anggaplah 1 ya. Oke. Okay. Kita start teman-teman. Nih, start. Nah, teman-teman perhatiin di sini. Ini kan marketnya volatility 10 ya. Digit div-nya 3 nih. Digit div-nya 3. LDP ini dipilih secara random. 4 tick ini juga dipilih secara random. Nah, ini selanjutnya volatility 10 karena win itu, oh, ini win-nya di real nih berarti teman-teman. Volatility market only. Iya, di win. Winnya di real, kalau di loss ternyata dia nggak random ya teman-teman ya. Iya, dia nggak random. LDP-nya 0 sekarang. Tick-nya 5 tick. Nah, selanjutnya LDP-nya 3 ini. Tick-nya 10. Nah, ini ada loss nih. Loss, dia buka di volatility 10,
6 juga random, 2 tick juga pilihan dia random. Kalau ini win harusnya, nah teman-teman perhatikan di sini kan volatility 10. Karena dia win, dia jadi volatility 100 1 second. Ini berubah nih secara otomatis, teman-teman. Ternyata ini win di real, oke. Digit diff-nya 3 10 tick ya. Teman-teman perhatikan market-nya random, LEP-nya random. Duration-nya juga random. Dan ada favorit saya adalah fitur virtual loss-nya, teman-teman. Oke, fitur virtual loss tapi rasa real. Oke. Itu yang penting buat saya gitu ya, menurut saya pribadi gitu. Oke, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ya virtual loss itu gunanya simpel aja, teman-teman. Nggak mau pusing-pusing. Virtual loss itu ya harusnya ini kan satu kali loss berturut baru win. Tapi ini satu kali loss-nya itu ditumbalkan di akun demo, akun virtual, di slave, lalu sisanya di akun real, akun main, akun utama gitulah ya. Di sini ya berarti win-nya. Oke. Nah, ya. Ini teman-teman bisa perhatiin nih. Market-nya random, LDP-nya random, duration-nya random. Oke. Nah, di sini ada virtual loss lagi terjadi. Kita lihat nih market-nya random nggak? Ya, berubah lagi ya. Volatility 101 second berubah jadi volatility 10. Oke. Nah, begitu seterusnya. Di random. Oke. Selanjutnya kita akan bahas yang easy pola. Nah, ini website-nya www.easypola.easybinaryboard.com ya, teman-teman ya. Nah, coba ya kita buka. Nah. Oke, inilah tampilan website-nya easypola.easybinaryboard.com. Di sini saya sudah survei. Yang random itu cuma bisa ini, teman-teman. Randomnya adalah delay. Randomnya delay. Di mana? Di sini, teman-teman. Delay after loss sama delay after win. Jadi kalau teman-teman klik, teman-teman buka, di sini bisa teman-teman random. Saya mau randomnya after loss 1 sampai 10. Atau 1 sampai 10 gitu ya. Kalau win, saya mau 10 sampai 20. Nah, itu bisa diatur. 1 sampai 10, 10 sampai 20. Nah, juga bisa diatur begini, teman-teman. Delay after loss itu mau di saat main only. Nah, jadi di sini hampir setiap tools di Easy Tools itu ada main token sama virtual token ya. Jadi itu yang sangat membantu saya pribadi sebenarnya. Jadi favorit virtualnya itu ya hampir virtual loss itu hampir di setiap tools. Kayaknya di setiap tools ya. Nggak semua sih, nggak semua. Cuma yang EasyWorm dan EasyPola yang biasa saya pakai pasti ada, soalnya udah ya itu yang dibutuhkan gitu. Nah, apply itunya itu bisa main only, main virtual atau virtual only. Jadi kalau main only dia akan random setelah real loss di sini ya, real loss dia random. Tapi kalau dua-duanya main and virtual, baik main atau virtual ya, setelah loss ya di random. Virtual only berarti setelah loss di virtual di random, di real kalau loss enggak di random ya. Begitupun yang delay after win juga sama, ada tiga opsi. Sedangkan kalau di EasyWorm itu cuma bisa random after win di real, setelah real, maksudnya setelah real win atau real loss. Kalau di virtual dia enggak berubah ya, teman-teman ya, dia enggak berubah nih. Nah, ini tadi ada open posisi yang ketiga nih. Volatility 10. Nah, di sini volatility 100 dia. LDP-nya tetap random, duration-nya tetap random. Oke, teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman ini kelihatan simpel ya, virtual loss ini 1, ya di sini 1. Cuma bagi saya pribadi, saya sudah merasakan loss berturut-turut sekali, dua kali, tiga kali, bahkan pernah empat kali ya, jarang sih. Saya hampir lupa sih, cuma saya rasa pernah digit differ-nya empat kali. Mungkin teman-teman pernah merasakan lima kali. Mungkin boleh angkat tangan di kolom komentar yang pernah merasakan digit differ loss berturut lima kali. Boleh kasih komentar. Nah, ini sangat berguna, teman-teman, apalagi jika balance-nya itu terbatas. Ya, balance-nya teman-teman cuma bisa 3
3 kali Marti misalnya. Waduh, bagaimana cara menghadapi market yang ternyata bisa 5 kali berturut-turut? Ya udah, saya kasih loss virtual loss 2. Oke. Virtual loss 2, sisanya serahkan saja gitu. Maksudnya kita sudah berusaha virtual loss 2. Selanjutnya peluru kita sisa 3 gitu. Oke. Kecuali teman-teman punya budget atau balance yang siap untuk 5 peluru. Ya silakan juga, tapi jadi nggak pakai virtual loss ya. Boleh juga, tapi lebih aman pakai virtual loss, teman-teman. Barangkali jadi 6 atau seterusnya gitu. Oke. Iya. Oke. Di sini kelima ya, ini kelima. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di apa? Akun main, akun utamanya itu belum terjadi loss ya, belum terjadi loss. Loss yang di sini terjadi di virtual nih, teman-teman. V loss-nya ini terjadi di virtual. Oke. Random. Oke, tapi konsekuensinya adalah gini, teman-teman. Jika saya pasang virtual loss-nya 2, ya, artinya dia akan nunggu 2 kali loss berturut-turut di virtual. Oke. Jadi lama dong dapat posisinya, lama. Lama, saya sudah rasakan lama. Tapi saya pribadi lebih pilih itu, lebih pilih lama daripada harus beberapa kali kehilangan balance tanpa perlawanan. Artinya tanpa perlawanan itu ya udah tanpa virtual loss, teman-teman. Jadi seadanya balance saya kuat berapa, hajar segitu. Nah, itu saya sudah banyak teman-teman sudah melewati fase itu gitu. Jadi kalau teman-teman belum melewati fase itu, mungkin masih ada rasa kelamaan virtual loss-nya, dikit dapatnya hasilnya. Ya itu silakan juga, teman-teman, silakan, nggak ada paksaan dan tidak harus virtual loss itu tidak harus. Cuma buat saya pribadi ya, jadi favorit aja tools-tools seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman perhatikan, LDP-nya random, duration-nya random. Ya, oke. Terus market-nya 75, 101 second, 51 second. Nah, random ya, teman-teman ya. Random. Sedangkan di Easy Pola itu market-nya nggak bisa random, LDP-nya nggak bisa random, duration-nya bisa random. Sorry. Duration bisa random gak ya? Saya lupa deh. Oh, duration-nya nggak bisa, teman-teman. Duration nggak bisa random. Yang bisa itu delay. Nah, ini delay. Delay saja. Oke. Tapi lagi-lagi di Easy Pola itu saya favorit saya adalah virtual loss-nya, teman-teman. Ini. Nah, di sini virtual token, dan di Easy Pola ini ada fitur yang namanya after loss. After loss di main, di utama itu mau back to virtual signal atau keep purchase until win. Jadi, jika loss di real, real gitu loss, kita mau balik analisa virtual dulu. Jadi loss ini bertahan aja, stay aja untuk market selanjutnya, tapi balik dulu ke virtual. Atau saya nggak mau balik ke virtual, saya mau purchase aja lagi di real sampai win. Purchase aja di real sampai win. Ini momen saya gitu, mungkin gitu ya. Ada opsinya, teman-teman, ini ya. Nah, di Easy Worm dulu belum ada. Di Easy Worm belum ada, cuma developernya sudah update. Tunggu. Reset after main loss. Setahu saya yang mendekati ini nih, teman-teman. Reset after main loss ini. Reset after main loss. Jadi kalau teman-teman klik ini, aktifkan ini centang, dia loss di sini. Nih angka-angka ini 000 ini, yang L segala macam, W00 ini semua akan berubah jadi reset 0. Artinya dia akan kembali ke cari virtualnya. Tapi kalau ini nggak dicentang, dia akan terus sesuaikan pola ini. Nih, ini nggak akan jadi reset.
Nah gitu. Ini fitur reset after main loss ini kurang lebih mirip dengan ini. Fitur after loss ini, back to virtual atau keep purchase until win di real gitu. Oke, teman-teman. Oke, ini yang posisi ke-8 ya. Oke, itu kita sudah bahas Easy Worm dan Easy Pola. Kelebihannya menurut saya fee loss-nya real dan ada virtual loss-nya, dan kelebihannya ya kita tinggal pakai aja sih, kita tinggal pakai gitu ya. Sekarang kita akan bahas bot XML-nya. Oke. Kita akan coba cara yang lebih menantang, teman-teman. Nah, di bot XML kita akan buat yang random itu LDP-nya, duration-nya, dan delay-nya. Oke. Market-nya bisa enggak? Kalau bot XML standar enggak bisa, teman-teman. Cuma saya pernah kepikiran, bukan merandom market ya, tapi menggilir market, tek, mengganti-ganti market tapi sesuai giliran. Itu kemungkinan bisa, cuma ada triknya ya, itu masih disempurnakan lah gitu ya, masih belum layak untuk di-share gitu, masih belum layak untuk di-share. Oke, fee loss-nya, masalah virtual loss itu kalau buat standar XML belum bisa, teman-teman. Butuh yang namanya tools EasyV 1.0 atau code manipulation. Nah, EasyV 1.0 ini kalau teman-teman mau virtual loss rasa real. Code manipulation ini teman-teman datang ke apa? Request ke pembuat robot binary, saya mau fee loss yang di code manipulation. Tapi rasanya bukan rasa real, ya rasa manipulasi aja, teman-teman. Gitu ya. Oke. Kita buka platform binary.bot. Oke, saya refresh, saya bersihkan halamannya. Kita setting marketnya ya. Nah, marketnya ini di bot XML standar belum bisa random ya, teman-teman ya. Ini pilih digits, match divers. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin LDP-nya random. LDP-nya random. Mudah, teman-teman. Teman-teman pilih mat. Di sini ada random integer. Oke. Dirapikan dulu. Random integer ini masukkan di tadi di mana? LDP-nya ya. LDP-nya itu prediction. Di sini, teman-teman. Masukkan di sini random integer from. Nah, LDP itu dari 0 sampai 9 kan? 0, berubah deh from 0 to 9. Saya gedein biar teman-teman mudah melihatnya. Random integer from 0 to 9. Iya, prediction nggak mungkin 10 ya. Iya, betul. Oke. Sekarang kita buat duration-nya. Duration-nya random. Nah, stack-in di random. Stack-in di random nggak, teman-teman? Kalau stack-in di random, money management-nya berantakan. Stack-nya di random, lucu juga sih. Tapi bisa ya, teman-teman, stack itu di random. Di random ini masukin ke sini itu di random. Tapi artinya kita jadi lucu aja sih. Buat ngerandom stack. Ngerandom money management-nya. Kan ada money management Marty, ada apa kemarin? Ada beberapa money management gitu, ada fixed stack. Ini ada random. Baru ya, muncul baru gitu dari channel ini gitu. Oke, jangan di random, teman-teman, ya stack-nya. Oke. Kita copy ini, duplicate ke tick-nya. Nah, tick itu dari berapa sampai berapa? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Oke, kecuali beberapa kayak kontrak forex itu minimal 5 tick kalau nggak salah ya. 5. Teman-teman harus perhatikan itunya. Jadi from-nya ini jangan 1, tapi perhatikan market-nya. Market-nya mengizinkan nggak 1 tick gitu duration-nya. Oke. Terus nah, LDP sudah di random, duration sudah di random, delay. Nah, delay berarti di sini ya, teman-teman ya. Maksudnya delay setelah posisi gitu ya. Nah, supaya gampang gini, teman-teman. Teman-teman buat variable delay after win.
delay after loss. Oke. Set di sini delay after win-nya. Mau berapa? Tuh, tunggu tuh. Kan kita maunya random ya? Oke, okay, oke, okay, random. Berarti enggak usah teman. Enggak usah buat ini deh. Enggak usah buat variabel deh. Ngabisin memori ya. Dah. Blok 3-nya hapus. Lanjut aja di sini. If after purchase result is win. Di sini else. Biar enak saya tambahin ini dulu deh, martingalnya dulu. Set initial stack. Duplicate martingale multiplier-nya. Teman-teman setting. Jangan lupa stack initial stack. Ini hapus. Ambil stack yang di sini. Ya, stack-nya jangan di random ya, teman-teman ya. Stack di random. Nah, oke. Okay. Tapi buat have fun sih boleh di demo ya, stack-nya di random. Stack initial stack. Oke. Okay. Kalau loss perkalian stack dikali martingale multiplier. Oke, okay, sekarang kita pasang apa nih? Random delay-nya. Nah. Ambil di sini tools time, ada yang namanya run after. Nih, run after itu sebenarnya delay, teman-teman. Teman-teman setting di sini. Supaya mudah. Nah. Gini deh. Set. Nah, gitu ya. Jadi lakukan blok yang ada di dalam sini, tapi delay dulu. Set stack-nya di. Oke, kita tambahkan nih notify. Teksnya ini. Delay after win. Oh iya, berarti kita kalau mau ditampilkan berarti kita butuh variabel kalau mau ditampilkan ya. Tapi kalau enggak usah. Saya mau ditampilkan biar teman-teman tambah ilmu lagi nih. Delay after win segini. Oke. Okay. Create text. Ini seconds. Oke. Nah, delay after win ini berarti kita set dulu nih. Di sini. Delay after win randomnya kita ambil dari sini, teman-teman. Nah, teman-teman mau delay after win-nya random dari berapa sampai berapa? Misal teman-teman mau fix ya. Randomnya 5 ya, 5 tuh 5. Tapi kalau karena kita temanya random, kita mau bikin random 5 sampai 10. 5 sampai 10, oke. Nah, sudah didapat nih, masukkan ke dalam sini delay after win. Lalu ditampilkan delay after win sekian second. Habis itu run after delay after win ini di create. Masukkan variabelnya di sini, teman-teman. Tara, selesai. Oke. Lakukan yang sama, lakukan hal yang serupa di
loss, bagian loss. Set delay after loss. Kecuali teman-teman mau samain aja ya, mau win loss ya sama ya, taruh di sini nih. Taruh sebelum ini di atas ini nih. Gitu. Karena kalau mau dipisahin juga boleh kayak gini, seperti ini delay after loss. Nah, tadi 5 sampai 10, sekarang 11 sampai 15 deh ya. 11 sampai 15. Notify. Saya notify delay after loss. Ini ganti delay after loss. Second, oke. Yang ini masukkan di sini. Yang ini hapus. Yang ini masukkan ke sini, run afternya ke sini. Delay after loss ganti. Oke, selesai teman-teman. Nah, delay after loss-nya antara 11 sampai 15 lalu ditampilkan supaya kita tahu berapa. Terus lakukan ini tapi setelah delay after loss. Setelah 11 atau detik atau 15 detik atau 12 13 di antara itu gitu. Oke. Tapi kita nggak tahu ya ini berapa ya. Tick sama prediction-nya ya. Supaya kita tahu teman-teman. Sebenarnya sih kalau nggak tahu kita nggak usah ditampilin juga nggak apa-apa. Duration. Cuma kita sebagai user kadang-kadang minta harus tahu, harus lihat gitu ya. Kita set di sini teman-teman. Set duration. Durationnya masukin ke sini. Durationnya gantikan di tick ini. Gitu. Lakukan yang serupa dengan LDP. LDP-nya in delete random 0 sampai 9, LDP-nya diambil create get LDP, masukkan ke prediction-nya. Dengan cara demikian, kita tentukan dulu duration-nya, kita sepakati sama bot nih. Bot akan ngerandom, tapi bot ngasih tahu kita. Notify lagi. Mana notify? Notify. Pakai teks. Duration. Sekian. LDP-nya berapa? Jadi kita sebagai user bisa lihat. Atau klien kita minta, saya pengen lihat, saya pengen ngecek gitu. Ya kita tampilkan teman-teman. LDP. Oke. Harusnya sih sudah ya. Ta-da-da-da, duration random LDP tampilkan. Duration stack LDP. Stack oke. Okay. Purchase diverse. Result jika win. Oke. Okay. Delay. Delay run after delay. Stack initial stack loss. Ini. Oke. Okay. Trade again. Oke. Okay. LDP sudah di random, duration sudah di random, delay sudah di random. Kita testing. Run. Duration 7 LDP 1 kiri bawah teman-teman, kiri bawah. Duration 7 LDP 1. Nah, duration-nya 7 after 7, LDP-nya 1 nih, not 1 after 7. Nah, itu yang milih robot ya. Milih robot tapi ditampilkan supaya kita tahu benar gak? Ternyata durationnya 7, LDP-nya 1. Ternyata benar yang ditampilkan ya. Itu yang di order. Nih. LDP-nya 1, durationnya 7. Tuh, duration 7. Oke. Okay. Nah, win delay after win. Iya, yeah, benar. Delay after win 7 second. Tadi 5 sampai 10, betul. Lanjut dia pilih lagi habis 7 second. Mana ya? Ini ya, 5657. 7 second kemudian 5704. Dia pilih durationnya 4, LDP-nya 6. Nih, LDP-nya 6, duration 4, betul. Profit, delay after win lagi 6 second. Dure, nah, habis setelah 6 second 5719. 5719 ke 5725. Nah, ini ya, habis 19 tambah 6 second 25. Durationnya 8, LDP-nya 9, robotnya mau seperti itu. LDP-nya 9, durationnya 8. Nah,
Ini random, teman-teman. Oke. Coba teman-teman buat PR, tambahkan random trigger, teman-teman. Random trigger. Jadi buat PR teman-teman, nanti silakan download robot ini free. Klik link yang ada di deskripsi. Setelah itu teman-teman tambahkan trigger random. Artinya gini. Oke, okay, durationnya random. LDP-nya juga random, tapi saya mau eksekusi setelah muncul angka sekian. Nah, sekiannya itu random. Jadi tentukan misalnya triggernya diacak sama si robot 5. Jadi tunggu angka 5 baru dia open posisi. Nah, itu tambahan random lagi, teman-teman. Bisa itu, teman-teman. Oke. Harusnya sih buat teman-teman yang ngikutin rutin pembelajaran ini setiap hari jam 7 sih harusnya bisa ya trigger random. Oke. Nah, saya akan stop dulu ya. Saya akan stop. Saya coba randomnya sudah selesai, teman-teman. Sudah jadi. Saya akan coba VLOS ini mencoba menggunakan EZV 1.0 ya, teman-teman ya. Jadi saya akan save. Saya akan save dulu ya. Saya save namanya bot random. Oke. Lalu saya setting di sini martingale-nya 1. EZV 1.0. Nah, di sini. Nah, di sini ada EZQ nih, teman-teman. Ini saya lagi testing dari tim developer yang EZV ini, ternyata mereka sedang develop mengkoneksikan bot binary dengan Quotex, teman-teman. Saya belum pernah coba Quotex. Belum pernah coba Quotex lah. Cuma saya pernah lihat sih, pernah lihat ke websitenya Quotex, dan di YouTube juga banyak ya ternyata yang banyak pakai Quotex gitu. Nah, ini saya lagi dikasih testing aja, lagi dikasih coba bagaimana menghubungkan bot binary yang saya bikin, yang biasa kita bikin, dihubungin bisa ke Quotex. Jadi otaknya ada di robot binary, bisa otomatis eksekusi di Quotex, teman-teman, di websitenya Quotex. Nanti kalau sudah rampung, kalau sudah layak di share, coba akan saya share infonya ya, teman-teman ya. Oke, saya klik EZV 1.0, saya buka, dikecilkan. Ya, di sini saya belum login. Saya login dulu ya, teman-teman ya. Oke, di sini sudah terbuka. Saya bersihkan layarnya. Kita ambil robot yang tadi buat random. Oke, kita klik EZV 1.0. Oke. Kita coba run dengan triggernya L1 ya. Begitu loss, dia akan pindah ke kanan. Jadi ini sama-sama buat random kiri kanan, teman-teman. Buat random. Oke, sambil nunggu open posisinya ya. Jadi kita rangkum yang kita belajari hari ini. Kita membandingkan. Oke, okay. Intinya kita membuat random dalam suatu fitur menggunakan tools-tools yang ada. Tools yang saya bandingkan di video ini ada 3. EZWorm, EZPola, dan Bot XML. Ya, yeah. Di EZWorm dengan
websitenya www.easywomb.easybinary.com yang bisa di random adalah marketnya, LDP-nya, duration-nya, itu yang bisa di random. Nah, dan saya tekankan ada fitur virtual loss, itu sangat membantu, virtual loss yang real ya teman-teman ya, setidaknya bagi saya. Yang kedua, easypola.easybinary.com, randomnya itu bisa delay, yang di random bisa delay, marketnya nggak bisa, LDP-nya nggak bisa, duration-nya nggak bisa, atau belum bisa ya mungkin, suatu saat ya mungkin bisa gitu. Ada virtual loss, ada, rasa real, itu yang penting. Bot XML, bisa di random, LDP-nya, duration-nya, delay after win after loss-nya, trigger-nya, itu bisa di random. Oke. Okay. Oh iya, cuma VLOS ini adalah VLOS-nya enggak, default-nya enggak ada ya, enggak ada. Kita butuh tools tambahan atau kode tambahan. Oke, okay. Butuh ekstra itu. Dan EasyWomb EasyPola itu ready to use, tinggal pakai. Buat XML bisa diartikan harus digunakan dulu atau ready to download sih sebenarnya, karena ini kita udah buat, teman-teman tinggal download aja. Terus tadi mau dimodifikasi dikit doang gitu, misalnya rubah apanya yang mau di random. Setujukah dengan video ini saya kalau delay after loss yang di random? Kalau enggak ya edit gitu teman-teman. Jangan langsung pakai tiba-tiba kok loss. Saya enggak mau berdebat dengan profit dan loss ya. Saya enggak mau berdebat profit atau loss-nya. Yang penting kalau teman-teman butuh fitur dengan rule seperti ini, logika seperti ini, bisa gak dibuatkan? Saya akan jawab bisa atau tidaknya dan caranya bagaimana. Begitu aja ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Itu ya kesimpulannya tadi ya. Rangkumannya. Nah, di sini ada loss 1 di sini. Di 359. Nah, dia buka lagi di 425, jam 425 win. Dia balik ke sini, buka open posisi 450. Di sini 510 win lagi. Di sini 537 lanjut lagi. Oke, okay, begitu teman-teman. Jadi randomnya sudah jadi, virtual loss-nya juga sudah berasa ya teman-teman ya. Kalau sekali lagi kalau bagi saya berasa, saya yakin teman-teman yang sudah mengalami loss berkali berturut-turut mungkin ya akan lebih memilih lama dapat profitnya, tapi tetap mengantisipasi loss berturut-turut itu. Karena menurut pengalaman saya pribadi, cepat win yang itu berturut-turut, artinya kan kita nggak pakai virtual loss, kita dapetin terus winnya. Tapi begitu kita dapetin kita dapetin loss berturut-turut itu, misalnya 5 kali, 4 kali tadi, ya habislah juga profit yang tadi kita dapat teman-teman. Oke, okay? Itu saya share pengalaman pribadi aja. Gimana rasanya? Oke, okay, ini master account yang di sini. EasyPola tadi sudah dijelaskan ya. EasyWomb. Nah, EasyWomb di sini. Ya. Di sini. Nah, 85. Di sini marketnya random. Apa tadi? LDP random, duration random. Nah, teman-teman lihat nih di sini. Ada 2 kali loss berturut-turut. Nah, ini 1 kali. 1 kali loss berturut win. 1 kali di virtual, win di real. Di sini 2 kali loss berturut-turut baru terjadi win. Artinya 1 kali di virtual, loss berturut-turut, lanjut buka real, ternyata loss di sini yang merah ini, yang orange ini di virtual ada huruf V-nya, yang merah ini di real nggak ada huruf V-nya, loss. Akun kita merasakan 1 kali loss. Oke, okay. Kasian nggak? Kasian. Cuma lebih kasian lagi kalau kita nggak pakai virtual loss, teman-teman. 2 kali merasakan virtual loss. 2 kali merasakan loss berturut-turut. Nah, itu maksud saya. Jadi di saat kita mungkin sudah 3 kali loss berturut-turut, mungkin teman-teman yang lain tidak menggunakan VLOS itu sudah mungkin merasakan 4 kali loss berturut-turut. Oke, okay, balance mereka kuat gitu. Tapi dengan balance yang sama kita lebih bertahan, teman-teman.
di saat mereka mungkin sudah balance-nya habis, ya kita ada kemungkinan ya, bukan pasti ya teman-teman ya, masih bertahan karena peluru kita sudah kita spare gitu di virtual gitu. Nah ini satu kali loss berturut-turut ya. Jadi total dari loss yang banyak ini yang tadi di main akun kita cuma baru merasakan satu kali loss berturut-turut, sisanya win teman-teman. Ya. Sama seperti di ini Slav sama Master ini. Nah, di sini ada loss lagi, di prediksi ini dia win gitu. Kalau dua kali, di sini loss sekali, di sini loss sekali baru win. Oke. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman. Semoga penjelasan saya bisa teman-teman tangkap ya teman-teman ya. Bisa berguna dan diterapkan. Jadi bagaimana random ini bisa dipakai di tools-tools yang kita bahas tadi. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya Kokoriko. Besok sampai jumpa lagi besok di video tutorial berikutnya. Setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya, GMT plus 7. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam sukses. Amin.